Selamat semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersama Isteri Halal episod ke-47. So, jom kita tonton. Sekarang ni, apa kena mengena Lia dengan Uncle Liu? Hmm? Macam mana boleh kenal pula? Tak, sekarang benda tu tak penting pun. Yang penting sekarang ni, kenapa you marah sangat dengan boyfriend baru si Lia tu? You jealous ke? Bukan masalah jealous. Sekarang ni kenapa you kena pergi rumah Lia? Patut disegah dia macam tu. Tapi kau je ke? I call you tau tak? You yang tak angkat. Okay? Yang satu lagi, tolong ya. Dia tu bukan perempuan yang ingat baik sangat tau tak? Kalau dia baik, takkan nasib dia tu berani sentuh dia. Dekat dengan dia. Dan sekarang ni, jantan mana pula masuk rumah? Ha? Pun tak you tolong hargai and hormat isteri you yang halal. I yang setia dengan you tau. Itu dia episod ke-47 di mana boleh nampak ketegangan hubungan antara Ira dan Alia dan dia beri kesan kepada hubungan perkahwinan Zain dan Ira. Susah sebenarnya bila Zain ada sejarah dengan Alia. Jadi apa benda yang bila Zain sebut pasal Alia, mesti ada sekelumit rasa nak mempertahankan kasih isteri lah kot. Jadi benda tu tak boleh Ira dengar. Lebih-lebih lagi bila dia dah memusuhi Adelia. Bila itulah dia punya plot twist dia, kita ingat dia orang ni kawan baik sejak dulu, sejak kecil. Ingat okey lah, tiba-tiba ada sejarah yang tak diketahui. Ada plot twist dia, ada misteri di sebalik. Tak tahu hubungan persahabatan antara Adelia dengan Ira yang sampai mereka ungkitkan perkara-perkara yang kita pun rasa macam terkejut lah, macam rupa-rupanya gitulah. Jadi sekarang ni Ira akan cari segala point untuk membenci apa, buat cerita yang tak elok tentang Adelia. Jumpa lagi sekian.